Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alright, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ni kita boleh live, right? Di page Fadi Ghazali dan mungkin anda yang akan menonton di YouTube, right? YouTube Fadi Ghazali, klik butang subscribe dan juga mungkin most probably ada yang akan mendengar podcast Final Evo. So, di mana saja anda berada, insya-Allah saya nak sharekan kepada anda bagaimana untuk anda rasa kaya dan bahagia untuk kita berhadapan dengan tahun 2020, Vision 2020. So, bagi anda yang sedang live bersama dengan saya, komen dekat bawah pagi supaya saya tahu anda sekarang sedang menyaksikan live ini. Okay. So, by the way, saya berada di satu tempat rahsia bersama dengan tim Final Evo selama 3 hari 2 malam di sini untuk kita ada marketing bootcamp. Alright, kita ada marketing bootcamp dekat sini selama 3 hari 2 malam untuk kita menyelesaikan banyak perkara, isu-isu berkaitan marketing strategy. Okay, Umi Kis, right, waalaikumsalam, pagi. Liana, ha, Nana, pagi. Okay, so bagaimana untuk kita rasa bahagia dan kaya tahun depan? Macam mana kita nak berevolusi daripada tahun 2019 yang kita rasa not really effective? Kita tak nak bawa yang tahun-tahun ni, yang kisah-kisah sedih kita, kisah menyayat hati, kisah air mata, kita tak nak bawa pergi ke tahun depan. Betul tak? Kalau kita bawa lagi ke tahun depan, bagi saya kita sedang jadi orang yang sangat rugi. Sebab apa? Sebab saya bagi tahu generasi saya lah. Kita dibesarkan dengan Vision 2020, betul tak? Kita dibesarkan dengan wawasan 2020. Kita mengimpikan wawasan 2020 ni, tahun 2020 ni jadi tahun yang luar biasa bagi kita. Jadi tahun yang superpower, tahun yang memberi kemajuan, kemajuan daripada sudut teknologi, fikiran, betul tak? So, kita tak nak tahun 2020 jadi tahun seperti mana tahun-tahun kita yang sudah. Ha, betul tak betul? Okay. Thank you very much kepada anda yang sedang live bersama dengan saya. Alright, comment kat bawah pagi dan invite sahabat-sahabat anda untuk join live ni. InsyaAllah dia memberi manfaat. Okay. Baik. So, first thing first. What we should do untuk jadi tahun depan, tahun 2020, right, jadi tahun yang kita jadi orang kaya dan kita bahagia. Ah, okay. So, saya bertanya dengan guru saya, right, dalam minggu lepas, right, saya tanya satu soalan very simple selepas subuh. Lepas subuh je, saya pun message beliau. A very short message, right, dan kemudian beliau call saya selepas dapat message tersebut. So, apa message-nya? Message-nya adalah, apa makna bahagia bagi tuan? Right? Apa makna bahagia bagi tuan? Okay. Simple tak? Ramai tak orang sedang mencari bahagia sekarang? Kita ingat dengan kekayaan, dengan duit banyak, kita boleh beli kereta yang kita nak, rumah yang kita nak, kita boleh pergi ke mana nak pergi, betul tak? Boleh pergi haji, boleh pergi umrah. So, itulah makna kebahagiaan bagi kita. So, kekayaan itu memberi makna kepada kita bahagia. Itulah majoriti orang. Betul? Okay. Now, bila saya message kepada guru saya tersebut, saya kata, apa makna bahagia bagi tuan? Dan dia segera call saya. Selepas subuh tu, terus dia call. Dia kata, Tuan Fahdi, this is very important, right? Bila anda dengar perkara ini, hopefully you will transform the way you see this world. Anda akan transform the way anda melihat sesuatu perkara dalam dunia ni. Right? Hopefully. So, stay tune dengan saya. Saya akan bagi ayat ni. Right? Apa berlaku adalah, bila mana kita tidak bahagia, sebenarnya kita sedang mencari sesuatu yang kita tidak miliki. Betul-betul. Dan kita sedang berusaha keras untuk dapatkannya. Dan akhirnya, bila kita tak dapat, kita tak rasa bahagia. In fact, kekayaan itu pun bermula pada hati. Betul? Right, so apa yang guru saya bagi tahu bila saya message, very important untuk bila saya dengar apa perkataan tu pun saya jadi sentap, right, jadi sentap dan akhirnya dia jadi tenang dan kita boleh fikir dengan waras dan clear. Are you ready guys untuk tahu ayat tu?
right? Klik butang share ataupun watch party untuk kita share bersama-sama ayat ni. So apakah ayat tersebut? Ayat tersebut diberitahu kepada saya adalah, Tuan Fahdi, dunia bukan tempat tinggal tapi tempat untuk ditinggalkan. Faham ke tak? Dunia bukan tempat tinggal kita tapi tempat untuk ditinggalkan. So apa maksud dia? What is the meaning with that? Maksudnya adalah, kalaulah kita rasa dunia ini tempat tinggal kita, kita akan sentiasa mencari sesuatu. Betul tak betul? Kita akan sentiasa mencari recognition, people's punya recognition. Kita nak lebih daripada apa yang kita ada kalau kita rasa ini tempat tinggal kita. Betul betul? Kalau daripada satu rumah, kita nak jadi increase dua rumah, tiga rumah, empat rumah, just for the sake untuk orang kata, wow, banyaknya duit. Right? Kalau kita rasa ni tempat tinggal kita, kita akan usaha gila-gila untuk jadi kaya. Betul tak betul? Tetapi, kalaulah kita change our mindset, dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat untuk ditinggalkan. Right? Dunia bukan tempat untuk tempat tinggal kita, tapi tempat untuk ditinggalkan. Bila kita faham perkataan tersebut, apa yang kita akan buat? What we will do dengan our life? Setuju tak kita akan start kita akan start giving more, alright, berbanding cari banyak. Betul tak? Berbanding keep to yourself. Kita akan start give more kepada orang lain. Kalau kita sepatutnya bayar makcik-makcik yang jual keripik tepi jalan tu, sepatutnya makcik kata RM10, kita akan start giving more, bagi RM20 pada makcik tu. Tak apa makcik, tak payah tak payah bagi-baki. If kita tahu di sini bukan tempat tinggal kita, tapi di sini tempat untuk ditinggalkan. Faham ke faham? Alright? So kalaulah kita faham di sini adalah tempat tinggal, di sini tempat untuk ditinggalkan, then kita tidak ada apa-apa pun untuk distresskan. Betul tak? Kita tidak ada apa-apa pun untuk stres. Sebab kita akan tinggalkan dunia ni. Cuma di sini, apa mindset yang perlu kita guna? Betul lah. Akan ada orang kata apa? Oh, okay, fine. Ni tempat untuk kita tinggalkan. Tetapi ada orang kata apa tau? Kita masih hidup. Kita masih hidup. So takkanlah tak nak jadi orang kaya. Bukan tu maksud saya. Right? Maksud saya begini. Ramai orang dia anggap hidup dia sekarang sedang menderita. Berapa orang yang rasa hidup dia menderita? Berapa orang yang rasa hidup dia tak bahagia? Boleh tak komen dekat bawah, rasa hidup tak bahagia atau rasa hidup tertekan, rasa hidup segala kekurangan, kena bisnes tak jadi, duit dalam account bank tak berapa nak banyak, kan? Berapa orang yang rasa dia sekarang diuji gila-gila? Boleh tak komen dekat bawah supaya saya akan share something kepada anda. Hopefully boleh merubah anda punya mind setting, fikiran, how you see the world. Right? Very important. Kalau anda boleh ubah cara anda melihat dunia, you will feel happy. You will feel abundance. Anda akan rasa bahagia tu. Okay? Berapa orang yang sedang rasa perkataan tu? By the way, anyway, thank you very much kepada anda yang sedang live bersama dengan saya. Boleh share, klik share dan invite sahabat-sahabat buat watch party untuk ramai-ramai tengok video ni. Boleh-boleh? Alright? Thank you very much. Saya pun nak kena scroll. Yes. Rasa hidup tak ada sale. Alright. Rasa hidup kekurangan. Okay. Saya Nur Fadilah. Amirul Anwar kata, Masya Allah, pagi. Okay, Azam. Alright. So, most of you, right, sekarang berada dalam keadaan yang tertekan. Betul tak? Tak bahagia dengan hidup. Rasa macam apa yang dibuat tak jadi. Betul tak? Sale drop, family berantakan. Okay, saya rasa down sangat-sangat. Amirah kata adik-beradik gaduh, right, husband and wife gaduh, ataupun you have business partner tinggalkan anda. Okay, apa lagi ujian yang anda rasa berat sekarang ni? Right, all semua benda yang anda rasakan berat tu, begini ayat dia. Right?
Saya tak ada harta tapi saya ada dua anak menyayangi saya, jadi saya rasa bahagia tapi saya merasa risau dengan masa depan. Okey. Masa depan mereka. Okay. So, baik. So, the idea is, are you ready guys? Macam mana kita nak twist our mind? Ready? Saya akan bagi tahu satu statement yang insyaAllah dengan izin Allah boleh membantu anda melihat dunia dengan cara yang baru. So, bila anda tengok dunia dengan cara yang baru, you will start happy. You will start rasa okay. Alright? Ready guys? Oh, bukan Amira. Amirsa. Okay, sorry. Sebab saya duduk jauh, tak nampak sangat. Benda kecil kan? Okay. Baik. Pernah tak anda sendiri pernah melalui exam? Betul tak? Pernah tak exam? Exam dekat sekolah kan? Exam dekat sekolah. Atau anda melihat adik-beradik anda. Anda melihat orang sekeliling anda kan? Right? Anda melihat semua tu. Mereka sedang nak exam. Katalah nak exam latest nak SPM ke PMR ke kan? Sekarang ni PT3. Betul tak? Right? Pernah tak tengok semua tu? Budak-budak sedang nak exam atau anda sendiri exam? Now, soalan saya very simple. Masa dekat universiti apa semua kan? Soalan saya very simple. Pernah tak anda rasa bila anda tengok dia orang struggle kan? Struggle gila-gila. Pernah tak anda cakap satu ayat ni? Menderitanya dia. Right? Menderitanya dia nak exam. Perlu study gila-gila, lepas tu rasa down, result tak dapat. Ada tak kita guna perkataan menderita bagi orang yang sedang melalui exam? Alright? Kita tak pernah cakap benda tu, betul tak? Kita tak pernah cakap orang yang sedang lalu exam itu menderita. Sebab kenapa kita tak cakap ayat tu? Sebab kita believe that kalau mereka successful lalu that process, right? Lalu that process, mereka akan feel happy. Betul-betul. Alright? Mereka akan... Kita tak cakap orang yang struggle dalam exam sedang menderita. Betul? Kita tak cakap orang yang sedang lalu exam tu menderita. Dia lalu setahun tu pergi tuition, dapat result teruk, kena marah. Lepas tu malam tak boleh tidur. Kita tak cakap dia sedang menderita. Betul-betul? Betul tak? Setuju tak? Tapi... kita akan cakap apa? Dia sedang mencari bahagia. Sebab apa? Bila dia dah habis exam, dia feel bahagia tak? Dia feel bahagia. Dia akan rasa bahagia selepas habis ujian. Right? Selepas habis ujian, kau akan rasa happy. Kau akan bahagia. Sekarang ni setahun nak SPM tu, tahan je lah. Pergi je lah kelas-kelas. Buatlah latih tubi. Jumpa cikgu. Masuk tuition. Betul-betul? Right? So, itu namanya... student yang sedang melalui fasa ujian. Kita tak kata dia sedang menderita, betul tak? So sama juga dengan kita. Kalau kita faham dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat untuk ditinggalkan, kita faham kita akan tinggalkan dunia ni. So kat mana bahagianya? Kita tak akan jumpa bahagia. Right? Kita tak akan jumpa bahagia tu sebab kita sedang melalui ujian. Bila nak bahagia? Bila akhir, kalau kita berjaya melalui ujian ni dengan baik, dengan betul. Okay? So, the moment anda rasa tak bahagia, fikirkan yang mana anda akan jumpa bahagia tu one fine day. Alright? Tapi dekat sini adalah tempat ujiannya. So, just be happy, go with the flow. Alright? Sebab kalau kita mencari bahagia, tuan dan puan, orang yang paling layak untuk bahagia dengan hanya berdoa adalah Nabi SAW. Betul tak? Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. By right, Nabi angkat tangan, Allah boleh kabulkan segala permintaan Nabi. Tapi Nabi adalah manusia yang Allah uji. Alright? Allah uji dengan perang, dengan kutukan orang, dengan balingan batu sampai berdarah. Walhal, itu kekasih Allah. Sepatutnya Nabi adalah orang yang paling bahagia. Tapi Nabi adalah orang yang paling diuji. Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Ibrahim diseparatkan daripada dia punya keluarga, daripada family. Separate bertahun-tahun lamanya bila nak dapat anak, tak dapat-dapat. Tapi bila dapat anak Ismail, selepas berpuluh-puluh tahun, Allah perintahkan untuk sembelih pula anaknya Ismail. So,
Maksudnya, Nabi yang sepatutnya bahagia itu pun tidak bahagia. Nabi yang sepatutnya bahagia itu melalui fasa-fasa ujian untuk akhirnya dapat bahagia. So, kalau anda fikir cara macam tu, right? Kalau anda fikir cara dunia bukan tempat tinggal anda, tapi tempat untuk ditinggalkan. Right? Kita akan tinggalkan dunia ni. So, kalau kita rasa tempat untuk ditinggalkan, perlu tak kita cari gila-gila harta untuk kita? Kita tak cari harta untuk kita, betul tak? Tapi kita, kalau kita tahu tempat untuk ditinggalkan, kita akan cari untuk kita, keluarga kita dan untuk ummah. Supaya apa? Supaya kita ada bekal nanti. Guru saya selalu pesan. Dia kata, Tuan Fahdi pernah naik kapal terbang tak? Saya kata, pernah. Bila naik kapal terbang, ada luggage tak? Ada? Of course, ada luggage. Betul. Bila ada luggage tu, apa sahaja luggage yang kita check in masuk di airport, katakanlah airport Kota Baru, bila kita sampai dekat KL, kita ambil luggage tu, apa yang kita masukkan dalam luggage dekat Kota Baru, itulah yang akan sampai dekat KL. Betul tak? So, sama juga dengan dunia ni. Anda sekarang sedang packing barang untuk pergi ke akhirat nanti. Anda sedang packing barang. Kalau anda packing, masuk dalam beg tu makanan-makanan busuk, ayam busuk, ikan busuk, kan? Nasi basi anda letak dalam beg tu, by right, kalau anda sampai dekat destinasi anda, anda ambil je bagasi tu, still anda akan dapat semua busuk-busuk. Tapi kalau anda packing benda yang cantik-cantik, best-best, anda sampai nanti dekat destinasi anda, anda buka luggage anda, anda akan dapat benda yang best-best. Okay? So, sama juga. Bila kita hidup ni, ni tempat, bukan tempat tinggal kita. Rumah anda bukan tempat tinggal anda yang anda beli sampai 2-3 juta tu. Alright? Ada kawan saya last week, saya jumpa beli property nilai dia 2 juta. Alright? Itu bukan tempat tinggal kita, tapi tempat untuk ditinggalkan. Bila kita fikir tempat untuk ditinggalkan macam tu, hati kita tenang. Alright? Kita akan buat the best for ourselves, the best untuk orang sekeliling, the best untuk ummah. InsyaAllah. Okay? Alright? Saya tak boleh cakap kuat-kuat sebab ini kawasan sebelah tu ada rumah lagi. Saya sekarang berada dekat satu secret hideout bersama dengan team Funnel Evo selama 3 hari 2 malam untuk kita merangka strategi marketing untuk tahun 2020. Okay? Siapa yang nak follow apa yang saya buat dekat secret hideout ni, follow saya punya IG. Dekat situ saya buat Insta story, insyaAllah. Okay, semoga anda mendapat sesuatu pagi ini. Right, ingat, dunia bukan tempat tinggal tapi tempat untuk ditinggalkan. Satu. Nombor dua adalah, kita ingat cerita kanak-kanak ataupun adik-adik kita atau anda sendiri. Kalau orang sedang melalui tahun-tahun exam, pergi sekolah, kena marah markah rendah, masuk tuition, belajar, kita tak cakap dia menderita, betul tak? Tapi kita sedang cakap, kau usahlah sungguh-sungguh, lalulah ujian ni, insyaAllah kau akan bahagia lepas exam. Sama juga dengan kita, kita sedang lalu exam tu. So kalau menderita, it's okay, just go with the flow je. InsyaAllah kalau anda melalui fasa ini dengan cemerlang, akhir kita nanti, kita akan akhir dengan sangat cantik. Nombor tiga, apa sahaja yang anda packing dalam beg anda, luggage anda sewaktu anda check in masuk dekat airport, itulah yang anda akan terima bila anda sampai ke destinasi nanti. Meaning to say, apa sahaja anda packing dalam beg tu, kalau anda packing benda busuk, anda daripada Kota Baru packing benda busuk contoh, sampai dekat KL pun benda busuk lah. Tapi kalau anda packing benda cantik-cantik, baju cantik-cantik kan, dekat KL, kalau anda sampai dengan kapal terbang, sampai dekat KL contoh, benda cantik anda akan dapat. Sama juga kalau anda packing dekat dunia ni benda cantik, sedekah, amal jariah, bagi pada orang. Kalau anda ada banyak, anda bagi banyak, ada sikit pun anda bagi banyak, insyaAllah dekat hujung akhirat nanti anda akan dapat luggage yang best-best. Semoga anda bahagia dan kaya untuk tahun 2020. Alright, dia start dengan mindsetting yang betul. InsyaAllah you will be somebody great 2020. Dan tolong doakan, saya ada misi saya untuk create 100 orang jutawan pada tahun 2020 dan 1,000 orang yang ada six figure in sales, insyaAllah, di Funnel Evo. Dan tolong doakan tim kita punya tim Sifu Chat dan juga Mentor Hack
sedang berusaha keras untuk bring our products to international level. So insyaAllah, saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semudah-mudahnya. InsyaAllah, hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua. InsyaAllah, jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.